TNI dan Polri memastikan pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Belitung Timur berjalan lancar dan terkendali. Selain mengamankan jalannya PSU, jajaran kepolisian Belitung Timur juga melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat dan mengajak warga untuk melakukan pemilihan ulang. Dengan berkeliling dan mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di sekitar kecamatan Gantung yang sedang melakukan PSU, anggota kepolisian setempat mengajak masyarakat di seputaran tempat yang melakukan PSU untuk kembali datang dan mencoblos ke TPS masing-masing. Masih sepinya tingkat partisipasi pemilih membuat anggota Polsek harus berkeliling kampung dengan menyuarakan dan mengajak warga untuk datang ke TPS. Selain itu, keadaan di masing-masing TPS yang sedang melakukan PSU terlihat lenggang dan masyarakat dapat melakukan pencoblosan dengan lancar dan aman. Kapolres Belitung Timur didampingi Dandim Belitung memastikan pihaknya bersama dengan pihak terkait lainnya akan mengawal pelaksanaan pemilu ini hingga selesainya seluruh tahapan pemilu. Baik, dari awal yang dulu tadi kita mengkawal untuk dari PPK sampai kecamatan, kecamatan sampai ke kabupaten, logistik itu kita kawal, di mana terlihat tadi itu TNI Polri kompak dan petugas dari PPK kecamatan dengan camat semuanya bersinergitas, bahu membahu mengangkat, mengkawal, mengamankan. Tujuannya apa? Supaya tidak ada kecurigaan dan kecurangan dan mengantisipasi supaya kotak suara itu nyaman dan aman sampai nanti sidang pleno maupun nanti sampai ke tingkat provinsi. Nah, kami dengan Pak Dandim tadi juga memantau TPS 04 dan 09 di wilayah Gantung. Seluruhnya kami berupaya menteriakin, memanggil, menghimbau masyarakat untuk segera mencoblos dan koordinasi dengan petugas PPK dan Bawaslu dan KPU sehingga pelaksanaannya kondusif, kami tetap mengamankan. Sementara itu, petugas PPK di masing-masing TPS memastikan perhitungan suara hasil PSU akan dilakukan pada malam nanti di kantor desa tempat TPS melakukan PSU. Usai perhitungan di tingkat desa, petugas pemungut hitung dikawal oleh TNI dan Polri untuk menghantarkan seluruh logistik pemilu ke gudang KPU Belitung Timur. Sudiansah melaporkan dari Belitung Timur, Bangka Belitung.